lagi dengan saya Tania Anggra. Ini dalam program Heboh Banget, pasti heboh. Kembali lagi peristiwa rumah ambruk, kali ini di kawasan Jalan Kelayan A, Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terpantau rumah berukuran sekira 8x10 meter itu ambruk pada bagian belakang rumah, yang posisinya berada tepat di atas bantaran Sungai Kelayan. Dikatakan pemilik rumah, Pai Haki, bahwa sebelum itu ia sempat mendengar suara yang tidak biasa dari pondasi rumah, tepatnya saat air sungai pasang hingga masuk ke dalam rumah. Meski demikian, Bayi Hakim mengatakan sebelum rumahnya tersebut ambruk, semua anggota keluarganya berhasil menyelamatkan diri. Bayi Hakim juga mengungkapkan semula memang ia berniat memindahkan semua barang berharga yang ada di dalam rumahnya pada Jumat 26 November 2021. Namun karena air pasang menggenangi rumah, sehingga hanya sebagian barang yang berhasil mereka evakuasi. Saat dikonfirmasi Banjarmasin, pos anggota BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra mengatakan kuat dugaan rumah tersebut ambruk diakibatkan abrasi tanah yang ada di bawah permukaan air sungai. Memang bagian yang ambruk tersebut terjadi pada bagian belakang rumah yang posisinya tepat berada di atas bantaran Sungai Kelayan. Diungkapkan Andi bahwa pergeseran tanah tersebut kemungkinan besar akibat dampak air pasang yang terjadi selama beberapa hari belakangan. Selain itu juga pengaruh lainnya yakni peningkatan rumah yang sebelumnya rumah kayu menjadi semi permanen. Berkaitan hal tersebut, BPBD Kota Banjarmasin pun bakal melakukan koordinasi bersama instansi terkait. Ia mengimbau kepada warga Kota Banjarmasin khususnya yang bertempat tinggal di bantaran sungai agar lebih waspada dan berhati-hati. Terlebih saat ini Kota Banjarmasin sudah berstatus siaga darurat banjir, yang artinya debit air sungai diprediksi bakal terus mengalami peningkatan. Jelas ada bunyi pergeseran tongkat, Pak. Pergeseran tongkat itu begitu menjelang air pasang. Air pasang ini kan sudah 2 minggu nih. Untuk usia bangunan, Pak, berapa tahun sudah, Pak? Untuk bangunan ini kita hitung aja lah, 2002, gitu aja sudah. Ini ada mengalami rehab atau apa sebelumnya, Pak? Ada, ya, 2002 itu kita bangun lagi. Oh, 2002 itu ya. Bangun lagi, Pak. Pak, dalam rumah dihuni berapa ini, Pak? 7 jiwa. Oh, 7 orang lah. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program Heboh Banget, pasti heboh. Hanya di Banjarmasin Post News Video.